Saya sorga juga penuh dengan sukacita melihat ada boy dan girls yang akan dipersatukan di dalam rumah tangga yang berbahagia. Bila mana saudara melihat, mungkin saudara tidak dapat melihat bagaimana senyuman boy dan girls terus menerus saya perhatikan sebelum mereka datang ke depan ini, memancarkan senyuman yang luar biasa sekali. Karena ini baru hari yang pertama. Kita masih mengingat bagi mereka yang sudah berumah tangga, hari seperti ini kita senantiasa memberikan apa? Senyuman kita satu dengan yang lain. Dan ini yang sangat kita harapkan, Grace dan Boy. Suasana rumah tangga kalian di hari-hari berikut hingga kedatangan Kristus yang kedua kali harus penuh dengan apa? Sukacita. Oleh bila mana kita masuk ke dalam kerajaan sorga, sukacita ini juga akan terus berlaku. Oke? Baik. Saya ingin bacakan satu ayat, 1 Tesalonika 5 ayat 16. Be joyful always. Bagi kita semua yang berada dalam ruangan ini, dan khususnya bagi Grace dan Boy, be joyful always. Senantiasa kita harus penuh dengan sukacita di dalam kehidupan berumah tangga ini. Pray at all times and be thankful in all circumstances. Berdoa